Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cuy, kembali lagi dengan Vlog di Raska. Oke, jadi kali ini saya coba review dari produknya ini ya. Salah satu AUX, kabel AUX, portable AUX buat ini apa namanya, Bluetooth. Jadi bisa digunakan buat kawan-kawan yang head unitnya masih dia belum double DIN. Jadi kemarin nanti saya belinya di mana, nanti saya ini ya, saya taruh di link deskripsi. Kemarin ini saya belinya dari Jakarta. Nanti coba kita review bagaimana fungsinya. Karena saya ini ya, head unitnya emang enggak double DIN, jadi perlu bantuan kabel. Biasanya pakai kabel ini. Harganya 8.000-an. Jadi coba kita buka ininya. Membelinya di sini ya. Nanti saya taruh di ini ya. Apa namanya, di deskripsi dari MC Dududu Official Shop. Kita buka cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Gua pertama kali unboxing sih di mana, di mobil badannya. Oke, produknya, produknya ini head unit dari wireless reservoir with audio kabel Bluetooth. Kita buka cuy, isinya. Maaf ya kalau ini ya, hasilnya tidak sebagus ekspektasi kalian, karena kena. Yang penting bahwa apa yang saya beli ternyata bisa di gunakan dan emang kebutuhan saya, jadi masih segel sih. Jadi kebutuhan kebutuhan expander tipe GLS itu tidak ada head unitnya untuk ini. Ini cuma kabel AUX aja. Oke, jadi ini ya, dapat kabelnya, dapat ini ya, dapat manual boxnya. Kita baca sebentar bahasa ini. Oke, jadi ini nyolok ke kabel AUX, kemudian ini masuk ke charger. Ini charger ya, tempatnya charger ya. Kita coba pasangin, konekin. Jadi kita ganti kameranya cuy, ganti dulu kameranya. Oke cuy, jadi kabel yang tadi itu ini dicolokin ke sini, kemudian ini nyolok ke sini ya. Tuh sudah kedip-kedip tuh. Oke, jadi kita tinggal pudah ke AUX. Oke. Ini sudah pindah ke AUX ya. Jadi kita coba YouTube musik. Sebentar. Oke, kita ini dulu ya, Bluetoothnya dulu ya. Bluetoothnya kita nyalakan, kita cari deteksi. Oke, ini ada, kita konekkan. Proses connect dulu, lupa saya. Connect dulu, apa connect? Pasangkan. Oke, masuk cuy. Kemudian selesai, juga coba NCS. Lagu NCS, apakah bisa? Ini ya, coba ya, cari yang tidak copyright dulu. Oke, berfungsi cuy. Dan oke. Coba. Dan ini ya AUX ya. Jadi salah satu kendala di jadi salah satu kendala di salah satu kalau dia belum double DIN, dia ini gini ya. Jadi dia harus ada ininya, head unit yang membantu proses ini masuk ke audionya. Jadi apakah ini recommended? Recommended. Jadi bisa dibeli nanti di kolom deskripsi terkait produknya dari Mac Dodo. Terima kasih. Dan kita coba review produk selanjutnya, dan keren, dengan harga segitu bisa kita pakai Bluetooth. Yuk kita selesaikan yang ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk produk ini. Saya selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir. Amin. Ya Rabbal Alamin.